Ambil Dika. Tempatnya di pinggir jalan, lalu lintasnya cukup padat dan kendaraannya juga agak sedikit tersendat. Oleh karena itu, ini bisa jadi peringatan untuk warga masyarakat. Sekaligus di sini juga ada beberapa korban, yang satu di antaranya adalah sudah sembuh. Saya pelaku korban dari COVID. Sedikit menceritakan saja ya. Semenjak saya dianggap sebagai di tes swab hasil positif, 3 hari saya langsung dibawa ke rumah sakit Wisma Atlet yang berada di Kemayoran. Saya di sana ya seperti yang lainnya, gelisah, memikirkan keluarga, apalagi ibu saya juga sudah punya penyakit bawaan di rumah. Untuk itu, setelah saya singkat cerita, setelah saya seminggu di rumah sakit Wisma Atlet, ibu saya dibawa ke rumah sakit, dan di rumah sakit itu dirawat 2 hari, tapi saya masih di karantina di Wisma Atlet. Itu sangat menyedihkan sekali ya, sangat berambisi ingin cepat-cepat keluar dari Wisma dan menengok ibu saya. Tapi setelah 2 hari dirawat, ibu saya tepatnya Jumat tanggal 19 Juni ibu saya dinyatakan meninggal setelah di rumah sakit, diisolasikan diri di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Ya, saya hanya berpesan kepada masyarakat, jangan lupakan 3M atau jangan lupa memakai masker setiap harinya dan setiap kemanapun kita pergi. Ya, saya hanya berpesan seperti itu, jangan sampai keluarga kalian seperti keluarga saya pribadi, dan jangan sampai penyesalan itu datang setelah kita menyelewengkan tidak memakai masker. Mematuhi protokol kesehatan, kita saling mengingatkan. Ketika kawan kita tidak pakai masker, tolong masker dipakai. Atau pakai masker sekarang di dagu, nggak sempurna, itu sama aja. Atau ditirukan seperti ini percuma. Sekarang bro. Oke, 1, 2, 3. 1. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.